Halo, 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 halo. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, guys, 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 guys. Oke. Jumpa lagi di channel Bergengsi. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakalan nge-share dan update ya seputar yang gratis menggunakan SIM card XL Axiata ya, guys. Oke. Ya, oke. Ya, guys, tentunya di sini ya, sesuai dengan judul di sini untuk XL Axiata di sini sendiri yaitu connect pada empat aplikasi ini ya guys. Oke. Yang ini ya. Yang ini. Oke, dan ini pokoknya yang empat ini guys. Oke, KPN Tunnel Live, KPN Tunnel Ultimate, KPN Tunnel Official dan juga HTTP Injector guys. Oke. Oke guys, pertama-tama kita bakalan virtual dulu ya guys. Alhamdulillah. Oke, kita bakalan cek pulsa. Cek pulsa dulu ya, guys. Dan untuk pulsanya, saya 0 rupiah. Oke, dan kita kemudian nomor 5 cek kota ya, seperti ini, guys. Cek kota dan kita bakalan nomor 1. Nomor 1 lalu nomor 1 lagi. Oke, ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya guys. Oke, BBB Goisi. Oke, kemudian kita bakalan cek KPN-nya. Kita bakalan cek KPN-nya guys, ya. Cek KPN-nya. Oke, sorry. Cek KPN-nya. Oke, di sini. Oke, saya pakai APN ORI. Kita setel ulang aja. Setel ulang aja biar apa namanya? Bisa ya kalian ya. Oke. Oke, kita tunggu sampai datanya muncul ya, guys. Sampai datanya muncul. Ya, pastikan harus pakai APN ORI ya, so itu ya, guys. Dan bawaan tadi kartu kalian dari SC kalian ya, SC XO kalian, XO Axiata guys. Oke, guys, kita tunggu dulu datanya. Untuk kalian ya, untuk kalian yang pengen pilotnya silahkan download di link deskripsi untuk semua pilotnya ya guys. Semua pilotnya baik dari KPN Tunnel Rev, KPN Tunnel Ultimate, KPN Tunnel Official dan juga HTTP injector ya guys. Oke, silakan kalian download di bawah link deskripsi di sana dan kalian usahakan kartu kalian harus Opex itu ya guys. Oke, dan kita wah nggak muncul-muncul nih guys, anjay anjay nggak muncul-muncul. Oke, nggak muncul-muncul guys. Oke, pakai penuh nggak muncul-muncul, anjay nih Excel. Oke, muncul ini sudah guys dan kita langsung testing aja. Testing aja untuk browsing guys. Oke. Untuk browsing dan ini ya oke. Oke, untuk browsing ini nggak bisa ya guys. Oke. Kita coba browsing di sini. Di Chrome ya untuk buktikan aja bahwa di sini Opex gitu ya guys. Opex guys. Ah, dari mana teman-teman dapat itu ya, singkatan dari Opex, Opex ya. Anjay. Oke guys, dan kita coba ini uploaders.in. oke, nggak muncul-muncul situs apa yang situs ini tidak dapat dijangkau itu ya guys. Oke, next, kemudian kita bakalan menuju aplikasi pertama yaitu KPN Tunnel Revolution. Oke, kita langsung buka. Oke guys, KPN Tunnel Revolution. Oke, dan ini untuk pilotnya ya, pilot dasar, ada pilot SSL dan server spoof juga, server remote proxy guys. Oke, dan kita bakalan langsung ya testing. Sorry, maksud saya di sini kalian isi ya. Untuk di sini kalian ya pakai SSL guys, ya, pakai SSL. SSL ini SSL punya saya ya, SSL. Kemudian ini saya buat SSL ya, SSL di sini. Oke, dari Twin VPN ya. Oke, SSL-nya ya guys.
Oke, itu SSL-nya. Silahkan kalian samakan aja kayak gini, guys. Oke, nggak ada settingan yang lain, saya gitu ya, guys. Itu settingannya pakai SSL ya, bukan SSH ya, untuk KPN Tunnel Revolution. KPN Tunnel Revolution pakai SSL. Oke, kita bakalan konekkan lagi. Oke, pas connect kayaknya, guys. Oke, sudah berjalan fingernya. Kemudian kita testing aja ke browser seperti ini, guys. Browser, oke, terbuka, guys, terbuka. Oke, kita coba Oblovers di sini, kita buka aja. Oke, dan ini berjalan seperti ini, guys, fast respon dan fast speed kayaknya, guys. Oke, fast speed ya, guys, tentunya, guys. Dan kemudian kita bakalan matikan dulu aplikasinya. Oke, kemudian kita menuju aplikasi selanjutnya, KPN Tunnel Ultimate ya. Oke, KPN Tunnel Ultimate, dan kita oke, kayak gini untuk penampakan config-nya. Oke, silahkan download di bawah link deskripsi video, dan ini fast connect untuk di sini. Sorry, saya matikan dulu. Tuh, di sini kalian pakai SSH ya, jangan SSL. SSH ini saya juga buatnya di Tune VPN. Oke, SSH untuk pengaturan koneksinya. Oke, kompres data nggak apa-apa. Oke, selanjutnya oke, nggak apa, kayak gini aja, guys. Oke, dan kita langsung konekkan lagi. Ini sudah connect tadi. Oke, agak lemot kalau di kompres data punya saya, guys. Oke, dan ini connect ya, guys. Connect, ini connect seperti ya, guys. Oke, connect sama seperti tadi ya, untuk kecepatannya insya Allah. Sawabun alaihim andar tahu. Sawabun alaihim andar tahu, guys. Oke, sama kayak yang tadi ya, guys. Oke, kemudian kita matikan menuju ke aplikasi selanjutnya, yaitu KPN Tunnel Official. Oke, KPN Tunnel Official. Oke, kita bakalan buka untuk KPN Tunnelnya, dan ini penampakan untuk konfignya kayak gini nanti ya, kayak gini nanti. Oke, jangan lupa ini di checklist SSH-nya, dan kemudian isi SSH kalian ya. Oke, isi SSH kalian. Oke, kayak gitu, guys. Isi SSH kalian. Oke. Kemudian kita langsung konekkan. Oke, respon 200. Oke, dan boom, connect, guys. Oke, sudah connect. Oke, sudah connect. Sudah connect, dan ini insya Allah kecepatannya sama ya, tapi saya lebih senengnya pakai yang ini, yang official ini ya, karena lebih simple kayaknya untuk saya ya, guys. Oke. Kayak gini, silahkan kalian stop dulu ya. Oke, kita clearkan dulu, clear dulu. Saya lebih senang pakai KPN Tunnel official ya. Saya yang lebih fast lah, tidak lewat ya. Baiknya juga itu ya, lebih simple. Oke, kita buka baru aja. Anjay, jaringannya hilang semuanya deh. Anjay, oke, sudah terbuka. Ini yang untuk kelebihannya tunnel official, yang saya lebih senang pakai ini, guys. Oke, next kita bahkan pakai yang aplikasi terakhir ya, guys. Aplikasi HTTP injector, silakan config-nya sekali lagi download di bawah link deskripsi. Oke, sorry, untuk di sini kalian pakai SSH lagi. Pakai SSH lagi, saya pakai dari yang masih tetap ya, dari Tune VPN. Oke, kita bakalan konekkan, dan kita klik oke aja, dan kita langsung menuju ke apa namanya ini ya, lognya. Oke, sudah connect ya. Oke, sudah connect ya, guys. Oke, ya. Oke, demikian untuk tutorialnya untuk kesempatan kali ini ya, dan ini insya Allah support untuk game online. Oke, seperti itu ya, guys. Oke. Untuk tutorial untuk kesempatan kali ini ya, demikian ya, guys. If you find any mistakes in this video tutorial, forgive me please ya, guys. The last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergengsi dan selamat mencoba. Bye bye.